apa memperkatakan merebut peluang bila kita berada di bulan Ramadan. Betul. Tapi kali ini merebut kehebatan malam raya menjadi tanda tanya juga ya kepada kita. Apa sebenarnya yang akan diperjelaskan mengenai dengan merebut kehebatan malam raya? Jadi kita bersama tetamu undangan kita pada pagi ini. Ya, alhamdulillah bersama kita di studio siaran Rampai Pagi untuk edisinya pada hari ini kita perkenalkan Yang Mulia Ustaz Ali Hassan Haji Muhammad Said. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wali dan juga Atul. Betul ya. Ya. Jadi Ustaz ya, topik kita pada hari ini merebut kehebatan malam raya. Ya. Jarang-jarang sekali kita dengarkan ya berkenaan dengan merebut kehebatan malam raya ini ya. Selalu kita dengar merebut 10 malam terakhir bulan Ramadan, merebut malam-malam Ramadan dengan pengisian-pengisian seperti qiyamul lail, tadarus dan sebagainya ya. Tetapi apa sebenarnya istimewanya apa malam raya ini? Ini yang ingin kita dengarkan sendirilah daripada Ustaz Hasan. Silakan Ustaz. Terima kasih Wali dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton dan juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lupa ada pengacara kita Wali dan Nur Hayatul. Alhamdulillah dalam kita memperkatakan satu tajuk di penghujung Ramadan pada hari ini 30 Ramadan, iaitu merebut kehebatan malam raya, sudah tentulah sebahagian para penonton merasa ingin tahu tertanya-tanya apakah hebatnya malam raya ini dibandingkan dengan apa bulan-bulan Ramadan telah pun dijelaskan macam-macam ia punya fadilat. Betul. Ya, apabila kita merujuk kepada kelebihan bulan Ramadan di mana tidak lama lagi insya-Allah cuma tinggal 9 jam sahaja lagi fadilat ataupun kelebihan bulan Ramadan, keistimewaannya iaitu siapa yang beramal fardu digandakan 70, yang sunat akan diberikan ganjaran pahala fardu. Tak lama lagi akan berakhir. Maknanya kita ni kena perlu muhasabah diri sekarang. Ramadan akan pergi. Betul. Meninggalkan kita. Dan sudah tentulah ada perasaan sayuk sedih kita ni. Dan apabila hendak menjelang Syawal, insya-Allah pada malam ini negara kita yang berhormat Darussalam akan menyambut Syawal. Nur Hayatul, walaupun semalam penuh teka-teki ya, tapi satu anugerah Allah kepada negara kita ini bulan Darussalam untuk mencukupkan bulan Ramadan itu selama 30 hari. Betul. Makanya pada malam hari raya ini sudah tentulah ada keistimewaannya yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama satu bulan dengan pengisian beramal ibadah di dalamnya. Dan malam ini apabila seorang itu masuk universiti selama beberapa tahun, ia akan menerima anugerah sijil. Maka pada malam ini inilah graduate. Malam inilah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai suatu tanda kemenangan kita ini umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Maka sudah tentulah walaupun fadilat Ramadan telah pun berakhir, rupanya malam hari raya ini pun ada kehebatannya yang tersendiri. Baik, cuba kita ni rujuk kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Bajah. Man qama lailatal idaini muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Maksudnya sesiapa yang menghidupkan malam Aidul Adha dan malam Aidul Fitri, Aidul Adha dan Aidul Fitri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mati hatinya sebagaimana hari dimatikan semua hati. Boleh faham? Maksudnya artinya sesiapa menghidupkan malam hari raya puasa, hari raya Aidul Fitri ini dan hari Aidul Adha,
ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini insya-Allah bagi negara kita yang berada di Darussalam, maka tidak akan dimatikan hatinya dan sebagaimana dimatikan semua hati bagi orang yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Di akhirat orang bukan yang tidak mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, hati mereka akan dimatikan. Dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti hati akan terus hidup. Maka itulah kiasan bagi orang yang menghidupkan malam hari raya pada malam ini. Satu, inilah antara kelebihan-kelebihan pada malam hari raya yang patut kita nyerebut peluang berkenaan. Baik. Sebelum itu, apabila kita merujuk kepada satu petunjuk-petunjuk tentang kelebihan hari raya Aidilfitri dan hari raya haji ini, ada menyebutkan dalam kitab buku Irsyad Hukum tahun 2004 kalau saya tidak siapa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menegaskan bahawa malam hari raya itu adalah antara malam-malam yang mudah diperkenankan doa. Malam-malam hari raya ya? Malam hari raya. Mungkin kalau malam hari itu dua malam lah. Sebenarnya malam ini dan dan malam hari raya haji. Dan malam hari raya haji. Malam ini satu Syawal. Hari raya juga hari Idul Fitri dan malam hari raya haji, dua malam. Sebagaimana beliau berkata dalam kitabnya Al-Um, telah sampai kepada kami bahawasanya pernah dikatakan sesungguhnya doa itu sungguh mustajab pada lima malam. Doa kita ini mudah dimustajabkan oleh Allah SWT pada lima malam dalam setahun. Kadang-kadang ini ada perasaan ini malam apa tu? Ya, yang pertama ialah pada malam Jumaat. Seringkali kita menghadapi malam Jumaat. Satu tahun berapa malam Jumaat yang kita dapat? Lebih 50 kali malam Jumaat, 52 kali satu tahun. Satu malam Jumaat. Apa kata yang bermanfaat? Kedua, malam Idul Adha, hari Idul Adha. Dan hari haji. Dan yang ketiga, malam Idul Fitri. Pada malam ini insyaAllah. Dan awal malam Rejab, malam Rejab, bulan Rejab. Dan yang kelima ialah malam Nisfu Sya'ban. Jadi lima malam itu malam yang dimustajabkan doa, yang patut kita nerebut peluang tersebut, di mana doa pada malam hari raya ini dimustajabkan doa. Maka eloklah kata ni umat Islam ambil peluang dan jangan lepaskan peluang yang keemasan ini yang datang setahun dua kali. Alhamdulillah. Itu bukan apa kehebatan malam raya. Jadi perlu kita sebenarnya berebut peluang ini. Jadi apa sebenarnya amalan yang perlu kita lakukan yang dianjurkan untuk malam ini, khususnya kehebatan malam raya ini? Alhamdulillah. Semoga kita ni insyaAllah muhasabah diri kita ni apa akan kelebihan yang ada dalam bulan Syawal ini, terutama satu Syawal ini, supaya kita ni apabila kita faham perkara ini, kita ni akan terujak, termotivasi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi dalam banyak tuntutan syariat Islam, Asy-Syaikh Al-Qalyubi dalam kitab Hasyiatan menyebutkan bahawa sunat menghidupkan malam-malam Idul Adha dan Idul Fitri itu, malam Nisfu Sya'ban, awal bulan Rajab, awal malam Rajab dan malam Jumaat, dengan apa? Dengan zikir atau sembahyang. Manakala sembahyang yang utama dilakukan ialah sembahyang sunat tasbih, kerana malam-malam tersebut doa diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita menghidupkan malam-malam hari, malam raya ini insya-Allah dengan doa dan juga sembahyang. Betul. Dalam pada itu Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyarankan, dan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan tentang apa tuntutan kepada kita ini umat Islam ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu ayat Al-Quran yang bermaksud hendaklah kamu mencukupkan, yakni bilangan puasa Ramadan itu semakna 29 ataupun 30, dan mengagungkan Allah
membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk takbir, tahmid dan seumpamanya, kerana mendapat petunjuknya. Mana kata ni dalam bulan puasa itu telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat melaksanakan ibadah sebulan Ramadan dan amal-amal yang lain di dalamnya, supaya kamu apa, supaya katanya itu rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah katanya berjaya melaksanakan ibadah puasa dan beramal di dalamnya dalam bulan Ramadan tersebut. Ya. Itu dari segi dalil Al-Quran. Kemudian satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada menyebutkan dalam ketika menyambut hari raya ini, zayinu a'yadakum bitakbir. Zayinu a'yadakum bitakbir, bukan tabir. Hampir-hampir bunyi juga. Yeah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah dua hari raya ketika ini dengan takbir. Takbir hari raya. Jadi kita ini perlu menghiasi malam-malam raya ini dengan bertakbir di mana-mana juga kita ini berada, sama ada di masjid, di rumah, di jalan-jalan ataupun di mana tempat yang sesuai. Cuma setengah orang merasakan cukuplah masjid, di masjid yang bertakbir. Betul. Cukuplah di surau yang bertakbir. Kata ni anda perlu bertakbir. Sebab apa? Kenapa orang berperasaan sedemikian? Kerana ia kurang memahami dari segi fadilat ataupun kelebihan orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan itu, malam satu Syawal itu, dengan amal ibadah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik ya. Jadi alhamdulillah, antara amalan yang sangat-sangat dianjurkan ya untuk kita lakukan pada malam merebut malam hari raya ini adalah iaitu dengan bertakbir dan juga banyak berdoa ya, kerana pada satu Syawal ini adalah di antara lima hari-hari yang dimakbulkan ya doa pun dimustajabkan lima malam doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak-banyak kita bertakbir, banyak-banyak kita berdoa, dan doa-doa di antaranya yang sangat-sangat dianjurkan apa sahaja itu Ustaz. Ya. Doa-doa yang sering kita ni baca, sama ada doa berbentuk doa selamat, doa kesyukuran. Alhamdulillah kata ni di negara kita ni Brunei Darussalam ini, kalau akan diikut juntrah sudah dengan kitab-kitab panduan-panduan doa yang diterbitkan setiap satu tahun sempena hari keputeraan, sempena hari kebangsaan, di sana kita ni dapat merujuk banyak doa-doa yang patut kita ni amalkan dan laksanakan. Kalau kita ni kurang tahu, kurang arif, kadang-kadang orang merasa malaskan baca doa, tidak pandai macam-macam alasan kita ni. Kita berdoalah dengan bahasa yang mudah yang kita tahu, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris pun boleh, bahasa apa pun boleh. Yang penting kita ni faham doa tersebut. Jangan dijadikan alasan pada ketani umat Islam kerana tidak mahu beramal ataupun tidak ada sensitiviti ketani sebagai seorang Islam itu, apabila ada anjuran untuk ketani beramal pada malam satu Syawal itu, katanya kadang-kadang selamba saya tak ada rasa sambil lewat, tidak ada rasa feel sebagai ketani merasakan feel kalau ada satu pertandingan piala peringkat apa piala apa ni peringkat akhir perlawanan bola sepak misalkan tadi antara pasukan itu dan pasukan ini, piala Eropah, piala Inggris dan sebagainya, semua orang kan ada feel terasa malah jadi bulan di mana-mana tempat di pejabat dan sebagainya merasa menghargai nilai pada malam perlawanan tersebut, walaupun setelah menang pasukan yang kata ni sokong satu sen pun yang orang dah bagi kita ni. Betul. Tetapi kalau beramal pada malam-malam yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada malam ini, tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala. Betul. Yang berlipat kali ganda. Ya. Jadi kita ini sama-samalah rebut memuhasabah diri kita ini, apakah kita ini sebagai adat sajakah puasa dan juga menyambut hari itu dengan sibuk kita ini sehingga tidak ada peluang untuk kita ini melaksanakan amal ibadah pada malam hari raya. Ada satu amalan ya yang apabila berada di penghujung Ramadan ini menjadi satu kewajipan kepada kita ni. Sebelum kita ni mendirikan sembahyang hari raya Aidilfitri, itu zakat. Macam mana tu Ustaz berada di penghujung Ramadan ini? Ya, tentang zakat, maka pada malam ini tahapnya sudah tahap wajib kita ni mengeluarkan zakat. Jangan lagi kita ni orang tangguh-tangguh untuk mengeluarkan zakat, sebab
zakat ini merupakan suatu kewajipan, salah satu yang termasuk dalam rukun Islam yang lima, ya, iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Jadi maknanya zakat itu konsepnya adalah membersihkan diri kita ini ataupun menampal kecacatan-kecacatan ataupun kekurangan-kekurangan ketika kita berada dalam bulan Ramadan sebulan yang lalu. Itu jangan terancang untuk membayar besok ya. Ya. Tetapi lakukanlah secepatnya. Ya. Karena sekarang kita sudah pun berada di penghujung Ramadan ya. 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 Dan juga ya mungkin Ustaz di sini bagi mereka yang tidak ada berkesempatan, tidak berkesempatan untuk bertakbir kejamaah dalam kan malam raya, sibuk itu banyak ini, sibuk dengan persediaan-persediaan. Jadi macam mana kita ni membuat sekiranya takbir itu di rumah ataupun bagaimana pandangan Ustaz sendiri ya. Perkara ini? Alhamdulillah, setengah masyarakat kadang-kadang ada yang keluarga yang menghayati amal ibadah dalam ajaran Islam, lebih-lebih lagi pada malam hari raya. Ada yang melakukan takbiran ini di kampung-kampung, di rumah-rumah, dari satu rumah ke satu rumah, ada sebagainya. Alhamdulillah, itu satu petunjuk isyarat yang baik. Tetapi kadang-kadang ada setengah keluarga juga langsung dari dulu sampai sekarang dia ada merasa apa-apa akan bertakbirkah apa, kadang-kadang masang radio dulu lagu-lagu yang kadang kurang bertepatan dengan malam hari raya tersebut daripada melakukan takbir. Mungkin kita ni melakukan takbir melalui radio sahaja mengharapkan itu, tetapi dalam bentuk kekeluargaan kita ni tidak melaksanakan takbir tersebut. Ini satu kerugian bagi kita ni umat Islam pada malam tersebut. Baik, mungkin setengah masyarakat kita ni belum merasa sensitif tentang kelebihan malam hari raya tersebut. Mungkin kerana kesibukan kita ni ada benda-benda yang belum cukup lengkap lagi, persiapan-persiapan untuk hari raya, ada baju belum berhambil, ada tabir belum bergantung lagi, dan ada lagi yang mungkin perlu kita ni siapkan dan bersihkan pada hari raya. Tetapi jangan kita jadikan alasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti sentiasa sibuk. Kadang-kadang yang hairannya sibuk mana pun tapi WhatsApp hilang tersibuk ah. Ya. Macam-macam teks kita ni buka, baca, balas balik ya. Yes, pan, tapi itu ada peluang. Kadang malah bukan lagi berminit, berjam-jam sanggup kita kurbankan masa. So, itulah kesedaran dan keisapan umat Islam ini sangat penting dalam untuk keluarga tersebut. Tak ada alasan. Mungkin keluarga tersebut kurang berpendidikan agama. Alasannya aku dah pandai sekolah agama, dari tamat pengajian dan sebagainya. Kenapa? Walaupun kita ni ada anak, cucu yang berkelulusan sekolah agama, tamat darjah 6, ada masuk universiti dan sebagainya. Why not kita ni gunakan, manfaatkan produk-produk kita ni. Gunakan mereka ni untuk mengapply takbir, untuk mengapply membaca doa pada malam tersebut. Sayang. Cuma kita ni manfaatkan sebagai seorang ayah, ketua keluarga ataupun nenek, kumpul anak cucu atau berhimpun ramai-ramai lain bertakbir ke tempat malam ini, walaupun dalam tempoh cuma sekadar 5 minit cukuplah. Kalau benda-benda lain boleh kita buat dengan mudah, bertakbir itu kalau kita ni dah pandai, malanglah katanya sebagai seorang Islam. Baik, baik ya. Jadi perbanyakkanlah takbir. Dan satu lagi sebagai kiasan, cuba supaya kita dapat menilai kelebihan malam satu Syawal tersebut. Supaya kita merasakan, cuba saya akan menguji wali. Saya beri wali benda ini dengan begini. Apa wali dapat? Tak ada rasa fulfill kan? Dapat kita lihat di sini. Tak ada rasa luar biasa. Hanya kosong ya. Anggap ini hari-hari biasa. Kosong, tak ada feel. Cuba lihat tajuk, cuma baca dalam hati saja. Ada rasa tidak? Ada rasa sedikit. Menghargai tidak? Saya menghargai. Masya Allah. Itulah nilai malam-malam perbezaan-perbezaan. Menarik ya. Ya, betul. Kalau baca banyak, mungkin banyak tu tadi sedikit sebenarnya. Tadi sedikit. Tapi benar-benar sudah habis full, baru terasa itu ada nilai benda, sesuatu benda ataupun amalan tersebut. Betul ya. Jadi itulah. Ya, begitulah juga kalau tadi mengetahui tentang kelebihan malam-malam yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kata Muhammad SAW untuk beramal di dalam seperti malam hari ataupun lima malam yang saya sebutkan tadi, sudah tentu kita akan menghargai ataupun menilai malam tersebut untuk sama-sama meluangkan masa sejenak
untuk bertakbir, berdoa, berzikir pada malam ini. Jangan ada alasan kata ni sibuk dan sebagainya. Kalau kata ni sibuk ataupun kata ni boleh kata ni pergi ke tempat-tempat tersebut dengan mudah, memakan masa yang agak lama, membeli minyak gym kadang-kadang. Betul. Why not kata ni dalam sambil kata ni dalam keadaan gym itu, di dalam raya juga disunatkan kata ni bertakbir. Ya, walaupun dalam keadaan seorang diri pada waktu tersebut. Ya, itulah anjuran kata ni melaksanakan ibadah takbir dalam kita memperkatakan tentang tajuk merebut kehebatan malam hari raya yang sepatutnya kata ni ambil perhatian. Malam itu adalah malam luar biasa, bukan malam yang biasa-biasa. Alhamdulillah. Baik, ya, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Ali Hassan bin Haji Muhammad Said, ya, kerana telah pun bersedia bersama kita pada pagi ini Ustaz, ya, menerangkan berkenaan dengan merebut kehebatan malam raya ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dapat diambil sedikit sebanyak, ya, pengajaran dan juga perkongsian oleh Ustaz tadi. Malam ini kata Ustaz, doa makbul. Jadi banyak-banyak kita berdoa, ya, dan juga banyak-banyak kita bertakbir, bertasbih dan juga bertasmid. Marilah sama-sama besok kita hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan juga balai-balai ibadah untuk sama-sama menunaikan sembahyang sunat Aidilfitri. Baik, terima kasih, kami ucapkan sekali lagi kepada Ustaz.